Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hijrah yang dituntut. Dalam bahasa Arab, apabila kita pindah rumah, pindah tempat, dipanggil intiqal. Intiqal ni pindah. Hijrah juga, tapi pindah tempat. Tapi apabila kita sebut hijrah, sehingga kewujudan ataupun kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan dengan hijrah itu digandingkan perpindahan, perubahan yang membawa kita dekat dengan Allah. Apa saja yang membawa kita dekat dengan Allah, itu namanya hijrah. Seorang suami yang agak degil ataupun seorang ayah yang agak pemarah kepada anak tanpa sebab, tiba-tiba menjadikan seorang dirinya adalah orang yang halim, orang yang lembut, rifqi, yang menyantuni ahli keluarganya, mendekatkan diri dengan Allah SWT, itu namanya hijrah. Orang yang berdosa, penuh dengan kemaksiatan pada zaman mudanya, penuh dengan kejahatan yang pernah dia lakukan, apabila dia meninggalkan perbuatan itu, itu namanya hijrah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Al-Quran sebut orang-orang yang melakukan fahishatan ataupun zalamu, menzalimi diri sendiri, dzakarullah, cepat-cepat ingat Allah. Kadang-kadang kita nak tangguh-tangguh, kita nak hijrah tapi kita kata lagi 10 tahun. Tidak. Dalam Quran ini menyebut zakarullah, cepat-cepat ingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Allah akan ampun dosa dia. Jangan risau, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Orang yang buat dosa, insya-Allah Allah Maha Pengampun. Allah Maha Mengasihani. Allah tidak sama seperti manusia. Kadang-kadang manusia dia memaafkan tetapi dalam hatinya masih terlekat kesan-kesan kemarahan. Tetapi Allah Subhanahu taala Maha Pengampun, maka dia akan ampunkan. Marilah kita berubah daripada seorang yang tidak baik kepada seorang yang baik. Kemarin begini, hari ini mungkin lebih baik dan esok pasti kita menjadi lebih baik daripada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.